Halo teman-teman semua, welcome back di channel Logi Zone. Dan di video kali ini kita lagi bergelut-begelut ya. Gua baru mau bergelut-begelut di sini. Karena kenapa kok bisa gelut bang? Karena emang gak ada apa-apa. Emang karena di sini Chronicles-nya lagi disuruh gelut aja, suruh nyari kill 2 juta gitu loh. Oke deh, jadi di sini tanpa basa-basi lagi, let's go. Ntar kalem, ini terlalu rame musuhnya, gue sinkron grafis dulu biar gue bisa ngelihat tata letak musuh di mana aja ya, sembari ngelihat yang enak yang dihit yang mana nih. Kalem nyerguan Yu, kalau pakai sinkron grafis dapat aja ya, tapi kalau kita pakai yang mode normal susah banget cuy untuk bisa ngedeteksi lawan itu di mana. Yap, balik dia. Ini ada Nevsky, kita hit juga aja, pokoknya nggak tahu mau cover mau infa, pokoknya hit aja lah ya, kita cocol aja pokoknya. Tapi kalau gua pakai sound grafis langsung jadi nggak ada suaranya gini ya, langsung jadi mode kalem deh. Oke deh, jadi ada Scipio, perasaan gua kok tiba-tiba balik. Oh masuk sini Scipionya. Oke deh, masuk Hannibal ya. Kita cek dulu reportnya di sini, reportnya 1100, ini 643. Oke. Yang ini 755-435. Dikit banget gue dapet killnya. Oke deh. Ini yang sebelumnya. Ini sebelum gue record, gue sempat battle dulu kan. Nyari-nyari point kill cuy. Ya nyari point kill tapi kita di bad rate ya. Tapi itu udah hal yang biasa lah. Karena emang lawannya good semua gitu. Tapi ketika kita ngelawan yang sepadan kan udah lihat waktu di live gue. Kalau nggak salah gue nge-live waktu itu kan. Itu agak mending report gue. Walaupun dalam tapi lawan T5 tapi nggak dalam-dalam kayak gini. Tetap masih dari segi drop power gue masih unggul. Tapi emang ini lawannya keras ya. Dari 1556 tapi nggak apa-apa. Bad rate ataupun nggak pun kalau bagi 1 Mars dan bagi Logi Zone itu bukan satu hal yang bikin gue tipes ya. Yang bisa bikin gue tipes itu ketika kota gue di rally. Selebih itu aman. 1 Mars semua mau disenggol gimana juga nggak akan tipes ya. Ada baiknya war itu pakai 1 Mars aja. Nggak usah maksain 2 Mars kalau emang nggak ada Marsnya gitu kan. Pakai 1 Mars tapi maksimal gitu. Jauh lebih worth it. Ketimbang lu pakai 2 Mars tapi nggak punya equipment Mars keduanya. Malah jadi bikin lu meriang nggak jelas. Ini yang mana sih bisa gue hit? Ada bodika nih. Aduh, nyelip di dalam kota mereka kayaknya susah banget gue hit. Oke, di sini kita nge-lock bodika. Oke, harusnya aman gua. Ini ada yang pakai Harald, ini ada yang pakai Guan Yu. Kita hit Guan Yu-nya aja. Dia pakai apa di sini? T5 ya. Pasti dia pakai T5. Ini gua ngidam banget dengan si Tommy Rhys anjir. Gua punya Tommy Rhys padahal, tapi gua mau upgrade Tommy Rhys ada ngeri-ngeri sedap. Takutnya kapan gua upgrade Tommy Rhys muncul komandan archer terbaru gua takutnya. Jadi kita cek dulu reportnya, 2200 sama 690, 2000 kena damage area doang, 700-600, yang ini 1100-622, ini 3800, 3000 sama 700, oke deh. Udah malam nih keras semua ya partainya ya. Oke, di sini Mas Pur ada rally ya, di sini Mas Pur ada rally menggunakan Archer. Gua juga kalau bisa nanti gua akan reinforce ya. Kalau dikasih kesempatan buat reinforce. Oke, di sini yang ngedev Zenobia. Dari segi damage normal tentunya ya unggul dari ini ya, unggul dari Mas Pur ya. Oke, unggul Mas Pur dari segi damage normal. Kita akan lihat aja tapi untuk kedepannya gimana. Ini kita hit aja ada T5 di sini. Yap, T5 ya. Kita hit aja dulu. Oke, ini kita coba untuk isi bisakah? Oke, belum bisa karena troops gue banyak ya kali bawahnya. Sudah bisa isi kah? Oke, udah bisa ya. Ini kok malah balik sih dia. Gue suruh ke sini. Kita cek udah bisa kah? Yap, udah bisa. Langsung join. Oh, penuh coy. Tadi katanya bisa. Oke, penuh masihan. Oke, udah bisa. Kalau ada peluang buat join, kita join ya. Biar kita dapat reportnya gitu.
Tuh ada yang ngisi info anjir. Siapa pula yang ngisi info ini? Oke, di sini kita berhasil nge-push ya. Karena di sini dibantu dengan 1P juga tuh, datang 1P, datang PJ, oke, menarik. Sebenarnya kalau ada 1P mereka tuh dari tadi sore ya. Ketika kita battlefield datang 1P mereka bubar. Tapi ketika 1P-nya cabut, mereka nge-war lagi dengan kita. Oke. Jadi kita tuh kayak jadi inceran mereka gitu. Tapi kita enggak pernah ngerasa bahwa kita inceran. Yang penting intinya adalah baku hantam gitu loh. Mau katanya kita empuk, mau katanya kita apa, enggak peduli. Ini ada yang ngisi kava anjir. Emang boleh diisi kava? Gak taunya yang ngisi kava ini, konswil nih. Gua udah pede kick kava. Oke, konteksnya sini udah merah, kita juga merah ya. Apakah 1P bakal nge-swarm di sini? Ini kavanya anjir banget ya. Ntar deh, gua cek dulu buffnya dari apa? Dari si Henry-nya ini rusak gak ya kalau ada kava ya? Gua penasaran sih anjir. Langsung kita ini oke, kava nggak dapat buff di sini saat menembak pertahanan kalau pernah musuh memberikan tambahan damage. Oke, ini aktif walaupun ada kavanya. Oke deh, jadi ya diisi dengan mix yang mixnya ya, kayak kava atau infanya nggak dapat apa-apa ya, nggak dapat buff gitu maksud gue. Kita cek dulu reportnya, kita menang di sini. Menang atau kalah ya? Gua enggak tahu deh. Kita cek dulu di sini. Konteksnya di sini kita 456 dari yang nge-defense dari yang rally ya. Yang rally 456 tapi dari yang nge-defense mati 563 plus luka parah mereka ada 183.000. Dari segi power drop tentunya mereka jauh lebih dalam karena di sini mereka banyak pakai T5 sedangkan dari PJ 18 PJ itu banyak menggunakan T4-nya. Ada beberapa T5-nya tapi enggak banyak. Ini kena damage area dari Nebukadnezar-nya 18.000, yang ini 29.000, yang ini 7.000, 40.000, 58.000, oke, 5.000 sama, nice. Hannibal, gua lawan gua, bodika gua ngelawan si Hannibal. Dia mati 1.000, gua luka parah 2.000, unggul gua lah. Karena kan gua bisa disembuhin gitu. Oke, ini siapa yang nge-swarm? Oke, ini 1P nge-swarm lagi ya, barusan. Sore tadi gue upload 1P nge-swarm kota, di sini mereka nge-swarm flag lagi. Dan gak perlu gue ikutin ya, karena emang beda kelas. Mereka kelasnya itu udah di atas gitu. Sementara kelas gue ya masih abal-abal gitu ya. Kalau tanya, bang kok lu gak nge-live? Ini warnanya gak lama sih gue yakin. Tapi kalau misalkan nge-warnya sampai Isa, baru gue nge-live. Karena ini kondisinya masih maghrib sih. Gue kalau nge-live sekarang tuh tanggung. Karena bakalan keputus sama Isya gitu kan. Disuram onep katanya tuh dari pangeran. Walau 1P kalau ngesuram gak pernah gagal aja. Mereka tuh kalau ngesuram good banget ya. Oke. Udah merah tapi di sini. Tapi dari 1P-nya tahu nih masih dilanjut gak? Mundur ya. Mundur. Oh enggak, masih lanjut. Ada Ina Uina nih. Kok namanya Ina? Tuh Ina Uina ya. Masih dilanjut sama 1P. Benar-benar luar biasa mereka. Ya sayang ya kalau full catch nggak di full catch tapi nggak di apa nggak dipakai suramnya ya kurang maksimal ya, mending dipakai aja sama mereka. Oke, gua di sini pulang ngapain, nggak ada musuhnya juga ya, ada musuhnya. Oke, dan grafis lebih kelihatan. Oke, ini nih ada pakai Attila ini, gua kena damage area ini kayaknya gua. Kan kena kan gue si anjir. Oh enggak ya, enggak aman. Gue di sini soalnya. Oke, ini Attila dari apa namanya ya? Fatoya kok itu apalah? Gue nggak tahu ya. Biasanya hurufnya enggak bisa gue baca huruf gitu soalnya. Oke, gue cek dulu reportnya di sini. Kita cek 12.000 gue. Ini 4.000, oke. Yang Hannibal ini 3.000, gue kena damage areanya doang. Oke deh. Ini Mas Pur ngerally kota lagi. Ke kota, dibatalin ya. Oke deh. Pokoknya kalau udah 1P itu udah.
Bener-bener ngeslam mereka. Rally itu kelamaan. Tapi kalau 18 PJ itu always rally ya. Mereka tuh selalu rally, rally pokoknya. Kata si Ina Duang, Edan anjur di Suram. Gokil ya. Ini di Suram. Dari cewek. Oke. Gue baru dapat reportnya di sini ada yang nge-share. Dia di Suram dari power berapa nih orang? Dari power 54 juta, sekarang di angka 49 juta. Nice. Kena Suram cuy, cuman nggak ke-record sama gue. Bukannya gue nggak mauin ya. Bukannya gue nggak mau nge-record gitu karena kawan satu aliansi, tapi nggak ke-record karena gue baru tahu. Udah, kita tinggalkan saja. Sekarang kita fokus di lini depan sini. Nah ini nih. Pokoknya inget ya, kalau pakai satu Mars itu nggak ada istilahnya tipes mentipes cuy. Aman pokoknya. Walaupun lu ketemu gue bad trade, nggak pernah good trade ya, tapi aman kok. Speed up-nya, SDA-nya aman banget. Oke, di sini ada rally dari Mas Pur, kok gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu di sini Mas Pur ngerally. Dia mau ngerally ke kota mana nih? Mas Pur ngerally ke kota MLS ya, oke. Kalau bisa reinforce, gue akan reinforce. Dia powernya besar sih. Oke, di sini Helbar yang kuning Mas Pur duluan, baru disusul dengan MLS-nya. Ntar bisa join kah? Masih belum bisa ya. Kalem, kalem. Ini gue nggak tahu kenapa Mas Pur ngerally orang yang online ya. Eh, gue bisa join? Gak bisa juga. Oke, nggak bisa join. Gue tadi bisa padahal. Oke. Yap, gue bisa ngisi ya. Gue di sini bisa ngisi. Mudah-mudahan nggak kena damage area. Kena nggak gue? Kena ya. Oh nggak kena damage area gue ya. Oke deh, di sini udah mulai merah dia. Gue ikut biar dapat report ya. Sorry. Mix rally mulu. Tahu ini yang reinforce ada yang pakai infa anjir. Ini kayak kita vibes-nya kayak di KVK 1 ya. Ada yang apa? Ada yang nge-reinforce pakai mix troop anjir. Kita cek dulu di sini. Dari segi mati mereka 63.000 plus luka parahnya 625. Kita di sini mati 435. Gua cek dulu di sini. Gua mati berapa nih? Yerusalem mana Yerusalem? Gue mati 9.000 ya, masih normal ya, masih 9.000 ya. Gue pikir gue mati 20.000-an. Oke, SDA-nya segitu doang. Bentar, gue mau cek dulu yang ngisi pakai info siapa ya. Oke, ada Ina Mistah PH ya. Oke. Sama Uzbekus ya. Ini T5 anjir dia. Tapi kok ngasal ya ininya. Oke, ini Mas Pur lagi-lagi ngerally pakai archer, kita joinin aja. Cuman semenit ini. Kita bawa 272 ya. Skill gue nambah gak sih? 353 ya. Jadi, target gue sih 500 KP ya di KVK selesai ini. Cuman gue gak tahu tercapai atau enggak nih. Gue masih kurang banyak, masih kurang 150 juta lagi ya. Nyari di mana 150 juta ya? Jadi, oke, di sini 1P ya. Ini dari 1P ngisi pakai Kava, terus dia bawa 401. Oke deh, kalau 1P mah nggak apa-apa ya. Ngeri kita cuy. Ini dari Naver, dia pakai T5 sama T4 di mix, oke. Okay. Di mixnya aja 220 anjir. T5-nya. Sisanya 120-nya tuh pakai T4 gitu. Pedes banget tuh.
Oke, di sini gue ada nerima kristal ya. Kalau nerima kristal dapat notifnya ya. Jeli gitu gue ngeliatnya. Tapi kalau kapan ngeliat rally sok pura-pura buta gue. Bangke, bangke. Aduh, gue lagi batuk nih, gak enak banget gue tahu anjir. Oke, ini Mas Pur juga lagi ngirim ngerally ke bendera Crusader pakai Kava, kita join juga. Pokoknya gimana caranya masuk 500 ribu lah kill point kita ya. Ini 500 ribu, 500 juta. Pokoknya mau troops abis, biar apa abis, biarin ya. Malu itu gue di 300 mulu gak nambah-nambah perasaan. Oke, ini rally nyampe ya dari Mas Pur. Dia pakai Henry dan juga Nebukadnesar. Dan yang nge-defense masih pakai Jadwiga dan YSS. Oke. Di sini kita belum apa-apa sudah ngurang seperempat ya. Ini mereka nge-defense-nya benar-benar luar biasa nih sekarang equipment-nya. Oke, sudah mulai kuning. Kalau ditanya apa motivasi Mas Pur rally orang yang di online, gue pribadi nggak tahu ya. Gue pribadi nggak tahu, gue cuma join aja cari kill point. Kalau perihal lu nggak pening apa bang, pasukan lu mati konyol, ya enggak kalau gue, karena kan balik 50% dan setelah gue cek reportnya tadi mati cuma 9.000. Ya biasa aja kalau mati 9.000. Jalannya juga mati gue masih dikit banget di sini, jadi ya masih aman lah ya. Gue juga nggak mau konyol kalau mati gue udah banyak. Mati gue baru 532. Dibandingkan sama teman-teman yang lain, gue tuh paling sedikit gue rasa. Jadi nggak enak juga dong kalau kita misalkan nge-war tapi matinya nggak ada, killnya nggak nambah-nambah, ini apa gitu kan. Oke, di sini udah mulai merah dari yang nge-defense-nya. Langsung di swamp sama PJ. Terus sama siapa sih ini Mas Rom? Iya, dari Ina Dandos ya, Bandos, oke. Okay. Ina Bandos sama Kumbara Karna, oke. Okay. Oke, okay, di sini selesai rally-nya. Kita cek dulu report-reportnya di sini. Kita mati 242, tadi yang ini mati 435. Jauh lebih sedikit ya. Ini pakai Henry Gilgamesh, yang atas ini pakai Henry dengan Bodhika. 242 dan BBF mereka luka parah 311, mati 24.000. Oke, okay. Ini mati 33.000, ini 171. Apaan nih? Kok bisa kepisah gini? Luka parahnya 402. Oke, okay. Oh, ini di reinforce ya. Tadi pasukan ada yang keluar terus diisi lagi. Oke, okay. Seperti itulah ya, lumayan. Menurut gua ya masih oke, okay lah ya. Masih oke, okay. Terus kill gua nambah gak nih? Segini-gini aja masih gua kill gua ya? Apa? Kenapa ya? Gua belum tahu deh, nanti gue coba gue tonton ulang deh videonya. Mati gue nambah atau kagak gitu. Apa, kill point gue. Kalau mati doang ya ngapain ya? Ini gue join kan tujuannya mau nyari kill ya. Oke, teman-teman semua, di sini rally udah mulai nyampe ya. Rally sudah mulai sampai. Di sini masih pakai Henry ya. Masih pakai Henry dan juga Bodhika di sini. Dan yang nge-defense masih pakai Jadwiga sama YSS. Oke, okay deh. Saling ini ya, saling ngirim emoticon. Ya, dia senang mungkin dapat kill ya. Lumayan dapat kill nih di rally-rally, dapat mati gitu kan. Oke, okay. Dari segi damage normal tentunya Mas Pur masih unggul banget ya di sini. Mas Pur masih unggul banget. Yang gue suka dari 18 itu seperti ini nih orang ini. Walaupun bisa dibilang ini ada levelnya di atas kita ya, tapi mereka ini di sini masih mau ngewar gitu loh. Masih mau ngewar, masih mau ngisi-ngisi rally gitu. Bahkan ngisi rally pun masih slip dikit masih full gitu kan. Inilah yang buat gue betah di 18. Disuram sama mereka. Ini ada 1P yang nge-suram ya. Oke, okay. 1P yang nge-suram. Power dia sih nggak akan drop ya, karena nggak ada yang mati gitu dari dia kan. Kita cek dulu reportnya di sini. Oke, okay, Piltong sekarang. Piltong ini siapa ya? Gua... Oh, 1P ya? Oke, okay, dari 1P sekarang yang merally gue harus join.
Bisa, bisa yuk isi. Hup, dapat ya. Walaupun nggak gue full mars, tapi seenggaknya dapat, nggak apa-apa. Oke, book attack gue abis. Gue nggak pakai ruin, baru sadar. Ini kita pakein 12 jam aja. Berarti dari tadi gue ngeluar kayak gini ya settingannya. Oke, kocak ya. I have no choice save to protect my people, spirits. Di sini kita cek dulu report yang barusan. Gua cek konteksnya di sini kita mati 390 dan ini luka parah 551 plus 38.000. Jadi yang mati 38.000 ini bukan troops dia ya, tapi ada orang yang reinforce ke kotanya. Oke. Okay. Kita 33 dia 198 mati 10.000. Oke okay deh. Seperti itulah ya. Kita cek ya kalau Piltong ini yang melakukan rally pasti good rate ya. Harusnya good rate kill kita nambah. Tuh gue penasaran sama kill gue. Oh naik ya, naik ya. Tadi ada pergerakan dikit soal. Yang ada di 354. Oke. Okay. 354. Oh, gue berharap 400 juta dulu lah ya. Nggak usah langsung ke 500 gitu karena berat. 400 juta aja dulu. Itu udah lumayan banget. Seenggaknya angka 3 di sini berubah deh jadi angka 4. Seenggaknya gitu ya. Bosen cuy ngeliat angka 3 mulu. Oke, rumah sakit gue ini penuh nggak sih? Oke, sudah mulai normal. 31 langsung heal semua aja, biar lebih aman lagi. Biar kita asik battlefield, nggak mikirin rumah sakit lagi gitu. Oke, di sini ada pakai bodyguard dan ISK pakai T4, tapi powernya gede nih. Gua di sini langsung kena hit 5 Mars langsung tewas gua. Beneran, troops gua terlalu terbuka soalnya. Hati-hati ya, ini dia soalnya gua bisa ngehit dia nih. Bahaya, langsung mati troops gua. Di sini kalau kita lihat gua pencapaian crusader gua, kill gua di angka 8,3 ya. 8.300, gua butuh 20 juta aja. Gak mungkin nih. Gak mungkin sih gua rasa. Ini 15 juta aja masih jauh harapannya. Oke deh, gue baru dapet kill 8 juta aja dari kafe ke kafe ke begini. Lawannya 35 semua, keras. Oke, di sini dari Piltong 79. Oke, Piltong 79 sudah mulai melakukan rally di sini menggunakan Attila dan juga siapa? Kita langsung di sini aja. Mana Piltong? Piltong pakai Attila dan Nevsky. Oke, okay, Nevsky jadi second ya. Attila pertama, Nevsky kedua. Kalau 1P yang make sih kayaknya bagus-bagus aja ya. Oke deh. Coba aja kita tonton dulu. Biasanya kan Nevsky dengan enggak deh, Attila Nevsky ya. Itu lah pokoknya. Lupa gua. Oke. Okay. Kuning duluan rally-nya di sini. Apakah ada reinforce masuk? Oke. Okay. Sejauh ini ada reinforce masuk ya. Dari PJ masuk. Ini dari PJ lagi masuk pakai T4 dari CW ya. Oke, okay, di sini udah mulai kuning nih. Sama-sama kuning masih ya, misalnya sama alot. Ini yang ngedev pakai Jadwiga sama ini ya, sama Theodora ya. Oke. Okay. Jadwiga Theodora. Jadi damage area ini ngelinker juga kalau Theodora itu sama kayak YSG. Cuma bedanya dia pakai meteor-meteor gitu. Oke, berubah lagi sekarang jadi Jadwiga sama YSS. Mungkin kan terlalu banyak tadi yang di pinggir-pinggir sini ya, makanya dia berubah jadi Theodora. Tapi tetap lingkaran terbesar ada di YSG ya, bukan di Theodora. Karena kalau Theodora itu dia langsung ngelinker skillnya, gak usah nunggu expert. Kalau ISG kan harus expert dulu kan. Oke, di sini kita menang. Ini gue pulangin, ini biarin aja di sini. Konteksnya di sini 309.
Ini matinya 37 dan luka parahnya 317. Yang di sini 95. Waktu dia pakai Theodora diganti di sini, jadi luka parah dia 180, mati 25.000. Ganti ke YSS lagi, kita di sini ngedev luka parah atau mati 125.000, mereka itu mati 254 plus matinya 65.000. Oke deh. Masih good trade ya. Menurut gua masih good trade sih. Kalau kita cek dulu. Oke, 354 semua bisa 355 lah ya. Bisa ke angka 355 nih. Berarti kalau butuh ke 400 juta berarti butuh 45 juta lagi ya. Oke deh. Mana anjir 45 juta?